titipan orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Sul? Alhamdulillah masih hidup, Pak. Dan masih menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Walah, jangan sinis begitu dong. Jadi pagi ini keluarga Bang Asrul sudah punya makanan sendiri. Gak perlu saya mintain ke tetangga. Di sini ada makanan kok, Pak. Lihat aja sendiri. Allah yang memberi kami rezeki, Pak. Ya sudah. Berarti untuk sementara ini keluarga Bang Asrul dalam kondisi yang aman. Emang cukup tuh segitu buat makan sekeluarga? Kebetulan saya dan Bang Asrul hari ini sedang puasa sunnah, Pak. Oke, bagus. Ya sudah, kami pergi lagi untuk memeriksa keluarga yang lain. Ingat ya, kalau sampai saya dengar Bang Asrul menolak bantuan tetangga, silakan pindah ke RW lain ya. Wassalam. Hebat juga ya gini hari masih ada orang puasa sunnah. Walah, dia itu puasa tidak puasa sama aja, lapar juga. Betul itu. Kita periksa rumahnya Ibu Lilis yuk. Siapa tahu ada orangnya. Jangan cari perkara deh. Dia itu masih saudaraan sama saya. Oh iya ya, lupa saya. Walah. Sabar ya, ini cuma titipan Ibu Lilis. Aduh, maaf anak-anak, makanannya mau dibawa pulang lagi. Iya, iya. Silakan. Astagfirullah, gak pantas cuma ngasih baunya aja. Kita bagi dua ya, ambil piring nak. Biarin aja Bu Lis, gak apa-apa kok. Orang rumah belum makan kan? Lebih baik susah bareng-bareng daripada senang sendiri-sendiri. Kita masih punya agama, Kak Mira. Terasa perih. Di sendiri bang, Kaila udah terikat banget sama Azam. Dulu juga gue ngerasa kayak begitu. Soal gue pengen tinggal di Mekah sampai mati di sana. Tapi belakangan gue sadar ada sesuatu yang lebih penting daripada mikirin jalan sendirian ke surga. Makanya gue putusin, mendingan gue tinggal di sini berjamaah sama tiga murid gue dan orang-orang kampung. Bang, Ayah dan Azam belum tunangan kan? Setahu gue belum. Kalau pacaran iya. Pacaran nggak ada tuntunan dalam agama kita kan bang? Nggak ada. Bang, salah nggak kalau Kalila berusaha memperjuangkan impian Kalila? Dalam soal ini, gue cuma bisa bilang menghadapi saudara sesama mukmin.
pakailah akhlak Islam yang didasarkan kasih sayang. Insya Allah, lo gak bakal salah langkah.